Abdul Qadir Al-Mandi wa ila sayyidina Syekh Muhammad bin Abdul Qadir sayyidina Syekh Muhammad wa ila ruhi sayyidina Zainul Qurani wa usuli mawruhi sumil ruhi bil auli wa syuhada wasalihin anallahu yataka syahu birrahma wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahatihi bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al fatiha syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malika Middin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin A'udzu Billahi Minasy Syaithanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu 'Ala Asyrafil Anbiya Wal Mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli La hawla wa la quwwata illa billah La hawla wa la quwwata illa billah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala fa'awhallahu ta'ala ila malakil mauti an ihbit ila habibi bi ahsani suratin warfuq bihi bi qabdi ruhihi fa'in azina laka an tadhula padhul wa illam ya'zan laka pala tadhul warji' Maka mewahyukan Allah Ta'ala kepada malakal maut supaya ihbit atau ihbit turunlah ila habibi kepada kekasihku bi ahsani suratin dengan sebaik-baik rupa. Jadi malakal maut disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi Rasul dengan sebaik-baik rupa. Ya tergantung orangnya, apabila orangnya itu baik, kewian di dalam dunia, rajin, sembahyang, kadang melanggar perintah Allah Ta'ala, maka kaina malakal maut itu akan datang untuk mencabut rohnya dengan sebaik-baik rupa. Tapi apabila gawian kita kada bagus, maksiat banyak digawi, perintah Allah banyak ditinggalkan, katuju manzalim orang, maka ketika kita sakaratul maut, dia akan datang sejahat-jahat rupa, muha nang paling sangar, ya Pak, paling sangar muha, kayak itunya mendatangi kita nang ini, kada kawa disangar-sangari, takutan pada ulu sudah. Biar jaga orangnya, biar harap dalam dunia, dapatnya malakal maut mati juga. Ya. Warfuk bihi dan lembutlah dengannya fi qabdi ruhihi dengan pada mencabut rohnya fa in azina laka an tadhula fadhul maka jikalau ia mengizinkan bagi engkau an tadhula supaya masuk fadhul masuk. Jadi ini khususiat baginda Rasul. Kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malakal maut kada boleh masuk sembarangan. Kada boleh, jangankan mencabut rohnya, masuk ke rumah Nabi aja kada boleh sembarangan. Omong kita masuk-masuk aja sudah. Tapi mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah.
Fa illam ya'zan, tapi jikalau ia tidak mengizinkan laka bagi engkau, pala tadkhul, maka jangan ika masuk. Warja, bulik kerja. Bila Nabi Muhammad, jangan masuk. Hai malakal maut, hai Israel, jauh. Cepat-cepat bulik. Jauh, jangan. Wah, ini kekasihnya Nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mencabut rohnya bagi Nabi Muhammad dengan ridhonya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kada ridho, kalau Nabi Muhammad kada hakun dicabut, jangan dicabut. Adalah urang kah itu mati. Adalah manusia nang sakahandak kadada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena sayangnya Allah, sayang benar Tuhan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini pun juga termasuk umat nang paling disayangi oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita jangan merasa rugi, jangan merasa minder jadi umat Nabi Muhammad. Fahabata malakul mauti ala suratin ala surati a'rabiyin, maka turunlah malakal maut atas rupa seorang Arab. Rupa orang Arab yang paling bungas. Faqala assalamu alaikum ya ahla baitin nubuwati wa ma'danir risalati. A'adhul, ujar malakal maut, assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah, assalamualaikum wahai ahli rumah kanabian, wa ma'danir risalati dan tempat tumbuhnya kerasulan. A'adhul, apakah aku boleh masuk? Nah, biizin. Jadinya menyamar jadi manusia. Amun mendatangi kita, kadang menyamar-nyamar, langsung mati ya kita sudah. Pokoknya bila mati, berarti didatangi Israel. Bila ada orang meninggal, pasti Israel yang datang. Kadang melihat aku aja, kadang ada muka lawang tadi. Iya, malaikat. Nang bisa mengatur rumah itu hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabat Fatimatu faqala, ya Abdullah, ujar Fatimah, waalaikumsalam. Ajabat, menjawab ia, ya Abdullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashghulun bi nafsih. Nah, itu binaramil. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah mashghul, nama mashghul, sibuk ia dengan dirinya. Nabi sedang sibuk dengan dirinya, yaitu garing. Itu sibuk ngarannya garing. Kalau orang garing itu sibuk pada sibuk lawan dirinya, kayak apa supaya sehat, kayak apa supaya tenang, kayak apa supaya sembahyang, kayak apa supaya macam-macam. Kalau sudah garing, anyar tahu, lain tempe itu tahu. Waktu sehat, harap mbak sakit parut dihiraan tahu rasa. Ini orang sombong tuh kalau sudah garing. Kiyok tuh bang sudah. Jadi kita jangan merasa berharap, jangan merasa ini laksanak barataan kita di sini. Ya Allah, betolong-tolongan, jangan berharatan. Kenapa ya kalau garing, masih pamambil akan nasi. Ya Allah, mendilihatkan kawan, bersamur tadi lagi di kamar. Mati sekalinya. Jadi jangan jangan macam-macam tuh. Sumana dasanyata, kemudian memanggil pulang yang kedua, assalamualaikum ya Rasulullah wa ya ahla baitin nubuwati a'adukhul, wahai Rasulullah assalamualaikum wahai ahli baitin nubuwah, bolehlah masuk. Fasami'a alaihi salatu wassalam sautahu, lalu Nabi mendengar suaranya. Faqala ya Fatimah, man alal bab, ya Fatimah, man, siapa di pintu? Itu siapa tuh? Assalamualaikum, assalamualaikum dah. Faqala, ujar Fatimah,
Rajulun Arabiyun, seorang laki-laki Arabi, orang Arab. Nada yang memanggil. Fakultu ujarku inna Rasulullah masyghulun binafsihi. Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya, sirin garing. Sekalinya Mahya pulang. Sumana desa lisata. Assalamualaikum ya, ya ahla baitan nubuah. Fakultu mislahu. Aku jawab seperti itu. Sekalinya malakal maut nih. Panazora ilayya nazratan. Jadi ujar Siti Fatimah, maka ia memandang kepadaku dengan pandangan. Kada buka ilawang. Assalamualaikum ya. Ditihinya, dicangangnya, dicelinginya. Assalamualaikum ya. Baik-baik kamu ada mencilingi di luar. Assalamualaikum. Dia menjawabnya, assalamualaikum. Paksa'arra jildi, maka bergetar kulitku. Paksa'arra itu ya bergetar. Wa khafa qalbi, takutan hatiku. Nyatain takut mencilingi orang. Makanya mencilingi ini orangnya kan bisa melihat lagi. Warta adat mafa para isi, dan sama aja maknanya irta ada tuh bergoyang ni sendi-sendi ku ni nah. Sendi-sendi ni ja kita tuh kancangan bahasa banjarnya urat-urat ku ni. Wa taghayyara launi, berubah warnaku, pucat dicelingi malakal maut. Faqala alaihi salatu wasalam, lalu jar Nabi, atadri manhu ya Fatimah? Kamu tahu lah orangnya. Nabi garing, kamu tahu lah wahai Fatimah, siapa nangin itu? Kolat lah. Pada tahu aku itu. Kola alaihi salatu wassalam, huma huwa hazimin lazzat. Dia adalah orang yang menghilangkan kelezatan. Wa qati'i syahwat, yang memutus segala keinginan. Wa mufrikul jama'at, yang memisahkan jamaah, yang menceraikan jamaah. Wa mukhribud dur, dan orang yang menghancurkan rumah. Wa ma'narul kubur, dan yang memakmurkan kuburan. Itu orangnya. Rumah sunyi, jamaah berpisah, keinginan-keinginan habis, kelezatan-kelezatan hilang, kuburan makmur. Siapa yang memakmurkan kuburan? Malakal maut. Jadi kamu tenang aja, bahwa kubur kada mungkin surangan, pasti ada kena digahi-gahi kamu. Makmur kuburan gara-gara malakal maut, banyak nang mati. Dulu aja ikam kuburan sini sambuting aja. Wah ini ibak sudah. Gara-gara malakal maut. Amun kada malakal maut memati kita, kada rame kuburan. Sasak dunia. Nah, jadi itu orangnya. Itulah orang yang menghilangkan kelezatan. Kita mau kita ingat mati nangkah inilah ya Allah. Jadi buat apa kita nih nyaman-nyaman? Buat apa kita talalu? Harapan macam-macam mun mati jua ujungnya. Rumah kita nang asli adalah kuburan. Adalah orang lah menyiapkan war alkah kan ke rumah lah. Biasanya orang ke rumah dulu alkah tuh kena. Padahal alkah tuh pasti itu. Pasti sudah. Kalau kada bisi alkah timbai orang ke sungai. Orangnya kada bisi tanah sini timbai ke laut aja sudah. Tapi kada mungkin ya, karena orang mati itu orang hidup empat wajib. Pertama memandii, mengapani, menyembahyangkan, mengubur. Nah, ini wajib. Mendengar itu adalah malakal maut. Babakat Fatimah radhiyallahu anha bukaan syadida. Maka menangislah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha
dengan tangisan yang bersangatan. Menangis benar. Kenapa ya? Karena ini nang datang, ini bukan orang biasa. Ini pacangan memisahkan kita ini. Ini nang ulah rumah betangisan, rumah sunyi. Dan mama abah kita panjang umur ya. Mudah-mudahan nang garing sehat ya Allah. Garing sehatan badan. Amin. Karena umat itu perlu orang yang kayak Ikam ini adalah calon-calon pewarisnya Rasulullah SAW. Kalau orang ahlul maksiat, kalau orang nang ketujuh menjablay, orang nang bajugitan terus nah, itu marah matian dari bapak. Tapi kalau ulama-ulama, calon-calon ulama mudah-mudahan banyak umur berapa. Ya, karena manfaatnya banyak. Mudah-mudahan panjang umur sehat beratahan. Faqalat wa wailata limauti khatamil anbiya. Ya wailata, alangkah celakanya dengan matinya penutup nabi. Aduh, ya Siti Fatimah, ya am sudah meninggal, am sudah penutup nabi. Wa musibatah, alangkah musibahnya. Lima mati khairil ba'atkiya, bagi matinya sebaik-baik orang yang takwa. Siapa ya? Nabi Muhammad. Wal inqita'i sayyidil asfiya, dan putusnya penghulu orang ahli sufi. Wa hasratah, alangkah ruginya. Liin kita il wahyi, bagi putusnya wahyu minas sama daripada langit. Fakat haram tul yauma min kalamika, atau fakat hurimatil yaumu, sungguh ditegah hari ini daripada berkata kepada engkau. Fakat hurimat al yaumu, sungguh ditegah mulai hari ini daripada perkataan engkau. Artinya mulai hari ini pian kada pandir lagi sudah. Meninggal ya Allah. Wala asma'u ba'dal yaum, dan aku tidak akan mendengar lagi habis ini salam, maka akan salam engkau ya Rasulullah. Mulai hari ini kada lagi ulun pacang mendengar pian assalamualaikum ya Fatimah, assalamualaikum, kada ada lagi sudah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tabki. Hei Fatimah, la tabki. Nah artinya jangan menangis. Fa innaka awwalu ahli luhuqan bi, karena engkau adalah orang yang pertama keluargaku yang bertamu lawan aku. Karena engkau keluargaku nang pertama berjumpa lawan aku. Artinya imbah nabi meninggal kada lawas kena Fatimah meninggal juga. Ini aja, jangan sedih wahai Fatimah, karena kita bertamuan aja kena. Suma qala alaihi salatu wassalam, udkhul ya malakal maut. Lalu ujar nabi, hai malakal maut, udkhul, masuk. Kita bang di malakal maut, assalamualaikum, jauh, aku hendak sembahyang dulu, aku hendak bertasbih dulu. Tuh bang, sudah penyesalan kita. Penyesalan tuh pasti ada sudah. Kenapa ya? Karena di waktu kita hidup, di waktu sehat, kita menyia-nyiakan umur. Lalu ketika malakal maut datang, mun kawa tuh kaina dulu. Tapi kawa kada. Kada kawa menolak malakal maut. Pada khala masuk. Faqala assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala alaihi wasallam wa alaikassalam ya malakal maut. Lalu jadi nabi kita, ajikta zairan am qabidan, ajikta zairan am qabidan, apakah engkau datang untuk ziarahkah, untuk mencabut nyawaku kah? Qabid, zair, am qabid. Ikam datang nih ke sini wahai malakal maut beziarah warakah? Karena nabi-nabi itu biasa diilangi malaikat. Bekawan lawan malaikat tuh nabi-nabi biasa kayak itu, bilang aja ulun ya. Alhamdulillah. Nabi Idris, ya Allah. Nabi Musa bisa bertemu malakal maut, bilang aja. Pian bang kesini bilang kan mencabut nyawaku kan?
Waqala ujar malakal maut, jitu zairan waqabidan. Aku kesini salajur bayi hilang, salajur mencabut. Aku kesini salajur bayi hilang, salajur ma'ambili pian. Nabi Daud pernah juga dihilangi oleh malakal maut. Ujar Nabi Daud, kaina wahai malakal maut, datang nangka dua ini babar. WAI dulu ulun. Datang nang kedua ini jangan kada babar, karena kamu datang pasti sudah amun kada be hilang war atau mencabut nyawaku kena. Pokoknya bila tugas ikam mencabut roh, ikam mencabut nyawaku jeung Nabi Daud, babar dulu. Nggih. Bila ulun datang babar. Lawa setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kada datang. Kada datang Nabi anu malakal maut, lalu apa puah Nabi Daud tuha sudah kada lawas. Assalamualaikum ya. Siapa di luar ya Nabi Daud? Aku malakal maut. Pingsan Nabi Daud. Bangun sakalinya orangnya ada di higa sudah. Malakal mautnya kada dibukai lawang langsung masuk. Jadi Nabi Daud kenapa kada bahabar datang? Sudah kuhabari. Dahulu aku datang wadah ikam, rambutmu masih hirang, masih hitam. Sekarang rambut ikam sudah putih. Itu bila rambut putih itu tanda aku pacangan datang. Bila orang tuh banyak beruban tuh siap sih. Siap-siap. Bila rambut hirangnya masih, mudah-mudahan panjang umur ya. Nang beruban kan mudah-mudahan panjang umur juga ya. Nah, jadi cuma tandanya aku datang, ujar malakal maut, wahai Nabi Daud, bila rambut tuh beruban sudah, tuh aku parah datang tuh sudah. Itu tanda aku mau WAI, jangan datang. Yang kedua, dahulu aku datang lawan ikam, kulit ikam kencang benar. Oh, gagah, wah ini kulit ikam sudah kropos sudah. Kulit ikam sudah lantur sudah. Itu bila kulit sudah pina lantur, aku parah datang sudah. Nah, bejalan tak undur-undur makanan bubur. Ya nah. Tak ulur sudah berataan sudah. Lantur berataan. Pada kancang lagi sudah. Mendahulu kancang berataan ya Allah. Wah ini Bang. Lantur sudah. Ya kah? Nah, lantur sudah. Semuanya lantur. Nah, bila lantur berataan tuh berarti aku parak dah datang. Dua sudah. Yang ketiga, dahulu gigi ikam rapat. Wah ini gigimu habis sudah. Bila gigi habis tuh aku parak datang tuh sudah. Habis gigi palsu aja lagi. Wah itu hatu sudah. Jadi jangan malakal maut itu tandanya kulit, gigi, ubah. Bila bertiga macam ini sudah berubah, berarti siap-siap. Aku sedang di perjalanan menjemput ikam. Jadi akhirnya Nabi Daud meninggal dunia. Nabi Muhammad bang, tapi ada ujungnya. Jitu zairan wa qabidan in azintali. Aku datang ke sini berziarah on pian salajur mencabut roh pian, tapi in azintali. Jikalau pian maizinakan Allah. Wa illa farji'u. Bun jepian mulik, mulik aku. Kira-kira Nabi inilah bebulik kada? Malah kalmutnya bulik kada? Ada. Faqala, orang ni anak bertamu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rindu sudah. Bila kita inilah, bila kita nih, ujar Nabi tuh. Siapa nang handak man ahabba, siapa nak hendak bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha, maka hendaklah di dalam dunia ini sering-sering bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha. Paham lagi kan? Kalau kita nih hendak kaina bertemu Allah, Allah ridha lawan kita, Allah senang, Allah sambut kita, kedatangan kita ketika kita sakaratul maut, ahlan wa sahlan ya bintang, ahlan wa sahlan, disambut oleh malaikat, disambut oleh Allah Ta'ala, senang jaka kita lawas benar, ikam bapisa lawan aku. Nah, jakanya manusia tuh
itu hendaklah kita di waktu di dalam dunia sering-sering kita bertemu Allah dengan ridha. Kapan kita bertemu Allah ya? Ketika kita sembahyang. Ketika kita sembahyang tuh jangan koler. Koler sembahyang itu berarti kita ngarannya kadahakun bertemu Allah. Karena ketika kita mati mau kadamu dipaksa, ayo ya malaikat, boleh indah ya. Ya dikarasnya ya mati ya lagi sudah. Ya mati. Padahal kadahakun mati. Kenapa ya? Karena di waktu di dalam dunia kadapi handak sembahyang. Kadapi handak bertemu Allah. Nih kamu diam di sini nih lah di pondok nih. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 kali sehari bertemu Allah. Bila orang azan siap, bila orang bertakbir, salli fadl maghribi, Allahu Akbar, Allah mah senangnya sembahyang, masya Allah. Bila sembahyang ni senang benar, kainai kemati kita dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam suasana nilah kita ni melaksanakan perintah Allah nih. Tepat waktu kita sini aktif sembahyang zuhur asar maghrib isya subuh, ternyata kita ada nang sabulan kada sembahyang garing kada, apakah ada misalnya koler tuh bang sudah. Nah ini kena mau nang inya mati nih ngalih banan bertemu Allah Taala sakit di karasi, boleh kada aja malakal maut indah, boleh kada indah aja nang ini tariknya gitu ya mati. Nah jadi jangan sampai kita bila orang sudah azan, dah ampihan gawinang lain, senang kita, wah aku dipanggil Allah Ta'ala nih, aku dipanggil Tuhan, cepat datang. Yang berlambat-lambat, itu wajar aja bila lambat-lambat itu di sanksi, terus lambat. Daripada kainah mati ngalih, dikwah ini di sanksi. Mudah-mudahan nikam baratan, husnul khatimah baratan, Allah, panjang umur baratan. Nah, baik itu bang nama wa illa fa arji fa qala ya malakal maut aina tarakta jibril. Jadi jeung nabi kita ni ya malakal maut aina tarakta jibril, di mana ikam tinggal malaikat jibril, malaikat jibril mana kada datang kada menghadapi aku mati ni nah ni aku dalam hendak mati sudah ada jibril mana, karena jibril ini ada tarus lawan nabi kawan setia bujur. Waqala taraktuhu bis sama'id dunya wal malaikatu ya'izzu. Malaikat sedang bertakziah. Takziah ini jadi aku tinggalkan Jibril di langit dunia. Malaikat sedang membisahi, takziah ini membisahi. Karena nabi kita ini kan sakat meninggal, sakaratul maut. Jibril, malaikat Jibril ini kawan setia lawan nabi. Jadi malaikat Jibril ini kada asap melihat langsung nabi meninggal. Jadi lalu malaikat ini menyabari, sabar malaikat Jibril lah, jaga kita toleh. Jangan jangan sedih. Malaikat Jibril ini di atas langitnya. Dibisai oleh malaikat. Malaikat nang lain membisai. Ya'izzunahu. Takziah, betakziah itu membisai bahasa kitanya. Palam yalbas saatan kada lawas, palam yalbas tidak bertahan lama hatta habata Jibril. Jibril turun. Mana aja malaikat Nabi Jibril turun, malaikat Jibrilnya mendatangi Nabi. Wa jalasa inda ra'sihi, malaikat Jibril duduk di higa kepala Rasulullah. Wa qala Ali sallallahu alaihi wasallam, alam ta'lam annal amra qad karuba. Hei malaikat Jibril, alam ta'lam ikam kada tahu kah? Nih perkara para sampai sudah. Al-amra, kematian bahasa kita nyakat karuba, sungguh dekat. Para mati aku sudah. Kam kemana tadi? Bala ya Rasulullah, inggi berasa bujur wahai Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wasalam, lalu ujar Nabi ini meminta, basyirni mali indallahi minal karamah. Apa basyirni? Berikan kabar gembira kepadaku. Ini aku hendak mati sudah. Aku dalam sakaratul maut. Berikan kabar gembira lawan aku, mali indallah. Apa bagiku di sisi Allah
minal karamati, daripada kemuliaan. Aku dapat apa? Coba Pak, sebelum aku meninggal berikan kabar gembira supaya aku senang, supaya aku ini tenang ya Nabi. Nah, kadang-kadang orang telah berkumpulan, dikumpulkan orang sakaratul maut nih. Anaknya datang, dan sanaknya datang. Jadi jenang mati ini berdilaanlah, berdataanlah sebelum mati ini selamat. Ayo Bang, berkisah supaya aku senang, supaya aku ini meninggal rohku tenang. Alhamdulillah ya anak baik. Ulun insyaallah nih, wan adik ulun akan menjaga. Apa namanya tuh? Diam nih kan. Jadi ujar Nabi, ujar orang tua, ujar orang tua nih. Jadi alhamdulillah jar anak aku bahai. Bila ulun ikhlas saja, mobil pian ulun nang menjaga, rumah pian ulun menjaganya. Ulun siap mewaris harta pian. Mungkinnya abahnya sedih. Ayo ja bahai, jesikungnya ujar anaknya, bah, ayo ja bahai pian ulun ikhlas pian meninggal, ulun insyaallah ulun akan rajin sembahyang, ulun akan mangirimi pian, ulun akan mahauli pian, ulun akan saban malam kina ulun anu. Iyalah, bujuran, inggih, bujuran. Alhamdulillah. Ayo ja. Mati. Mati dalam keadaan tenang. Nah, Nabi kita kayak itu juga. Ayo, nah apa jenis Nabi kita, wahai malaikat Jibril. Lalu ujar malaikat Jibril, inna abwabas sama qad futihat wal malaikatu saffu shufufan. Sesungguhnya pintu-pintu langit qad futihat, telah dibuka. Malaikat-malaikat basusun basap-sap yantaziruna fis samai liruhika. Mereka menunggu di langit kedatangan roh pian. Malaikat sudah siap bersap-sap sudah ribuan. Malaikat menunggu kedatangan roh pian ya Rasulullah. Jadi jin Nabi napa? Alhamdulillah senang aku mendengar. Summa qala basyirni ya Jibril kaifa takunu ummati yaumil qiyamah. Nah, Nabi anak mati ingat lawan kita. Basyirni, berikan kabar gembira kepadaku wahai malaikat Jibril, kaifa takunu ummati yaumil qiyamah. Bagaimana keadaan umatku nanti di hari kiamat? Sebelum aku mati, aku anak mendengar kabar nang baik, berikan kabar gembira nang aku senang, kayak apa umatku kayaknya di hari kiamat? Supaya aku tenang aja nanti. Lalu ujar malaikat Jibril, ubasyiruka, aku berikan kabar gembira kepada engkau. Annallaha ta'ala qala, Allah berfirman, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadhula anta. Allah berfirman, inni haramtul jannah, aku haramkan surga, ala sa'il anbiya, atas seluruh nabi-nabi, hatta tadhula anta, sehingga engkau badahulu nang masuk. Allah kada boleh surga ditutup sebelum Nabi Muhammad badahulu masuk. Wa haramtuha, dan aku haramkan surga, ala sa'iril umami. Ini digarisin ya. Jadi kan aku haramkan surga, ala sa'iril umam, atas seluruh umat. Seumat Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya kada boleh. Hatta tadkhulaha ummatuk, sehingga memasuki itu surga oleh umat engkau yang Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad, nah akan badahulu masuk surga. Allah akan larang nabi-nabi nang kayak apa aja nabi pangkatnya, kada boleh dulu masuk surga kecuali ikam yang Muhammad. Allah haramkan juga seluruh umat kayak apa aja tinggi pangkatnya, kada kau masuk surga kecuali umat engkau berdahulu masuk surga. Masya Allah, ini yang dikehendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita umat Nabi Muhammad ini nomor satu di dunia, nomor satu di akhirat. Al-an jannabi faqala alaihi salatu wassalam, faqala sallallahu alaihi wasallam, al-an, sekarang taba qalbi, tenang hatiku sudah.
Sekarang lega sudah, tenang hatiku sudah. Wazala ghammi, hilang duka citaku. Dah, ai jata sarai kamu dia malakal mortai lagi. Cabut dah lagi sudah. Aku sudah tenang ya Nabi karena mendengar kabar umatku akan masuk surga berdahulu kaitan. Ya Allah, luar biasa bagi Nabi Muhammad. Sampai hendak mati inilah ingat lawan umat nih. Kan kita apa kayak apa? Kita nih berniat bujur-bujur, ya Allah, ya Rasulullah, ulun akan menjadi umat engkau bujur-bujur. Ulun akan menyambung apa jarpian ya Rasulullah, ulun akan jadi pewarismu ya Rasulullah. Berniat kita nih perjuangkan agama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada sampai ke Kapuas, kada sampai ke Pelangka, ke Anjir, kada sawat. Guru-guru kita banyak yang meninggalan sudah. Berniat nih kan, jangan berniat yang lain. Berniat mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kaina kita disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang jadi polisi banyak aja sudah, nang jadi polisi, nang jadi PNS banyak aja sudah, nang jadi tentara nah beantrian, nang jadi ulama nih nah lih mencari. Nang jadi ulama nah, maka kita nang jadi ulama nih ngalih benar, syaitannya banyak benar. Buah kitabnya koler, pulpen kada membawa. Hanya gurunya masuk, menguap sudah. Ngalihnya itu syaitan itu. Belum lagi nang dibisikinya oleh syaitan ampe aja. Rami di rumah, ha. Tu nah. Yuni mahadangi di rumah sudah. Tu nah. Sapiah mahadangi sudah. Tu nah. Pacarikam, nah. Nya sudah kagetalan dah. Ikam bakuringan lagi. Nah, ayo aja ampi cikin. Nampak akunnya bakurung sakitnya di pundok makan seadanya. Nah iblis membisikin angka itu. Sehingga bulik, ya kadang bulik lagi ke sini. Bulik, salah juru baang, kot. Kada jadi yang padahal Nabi mengharap ya Allah ya Nabi Umni ini pecahan pewaris-pewarisku sekalinya bubar bulikan. Aduh tertinggal berapa orang lagi nih. Sakalas separo nang kada mengaruan. Misalnya ya Allah mudah-mudahan jadi pewaris Nabi barataan. Bujur-bujur sekolah apalagi sudah ada sudah mulai bertanam sudah udah orang kampung mengharapkan kedatangan ikam lah dinglah bujur-bujur sekolah lah siapa lagi lain pada ikam kena nih sama imam langgar nih para bulan puasa kena nih Rajab Syaban Ramadan bulikan kada nah siap-siap yang tarawih menyalawat Al Khalifatul Awal, Khalifatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Sina Amir Siddiq, Radhiyallahu Anhu. Nah, itu dibacai, dihafali. Bah siapa lagi? Ada ya di kampung nang imam, cuma kopiah aja. Iya, kopiahnya jangan menambah samut. Baju sidinna. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahu aja kamu sudah. Ya Allah, ada memimpin Yasin, tak balik-balik baca Yasin. Unnya kada sekolah, tapi kada denang lain. Nah, di hadang orang ikam kena bulik memimpin. Dan kena jadi pemimpin barataan tadi. Khatib baju baju pramuka. Kan ada yang lahir naik. Padahal ini Mbah Munjun. Padahal Mbah na. Kan ada lagi paksa ai. Ikam datang dina. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara-saudara kaum muslimin. Itu ini hati-hati kita ya tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita jangan ada semangatnya. Orang semangat. Tuh.
guru anu garing sudah, si anu garing sudah, nang biasa pengajian garingan. Nah, ikam harapannya jujur niatakan menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi. Summa qala ali sallam, ya malakal maut udnu minni. Hei malakal maut, beparak sini. Padana. Lalu beparak yu'aliju, lalu dia memulai qabda ruhi, mencabur roh. Palamma balaga roh min minhu asurrata. Manakala sampai rohnya ke pusat nih, sampai ke pusat, surah nih pusat. Qala alaihi wasallam, ujar Nabi, coba. Ya Jibril, ma asyadda mararatil maut. Wahai Jibril, alangkah sakitnya, alangkah pedihnya mati. Nabi itu kayak apa kita sakitnya? Fawalla Jibril wajahu, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Kada asap melihat. Aduh, sakitnya mati. Jadi jawab Jibril, kasiannya Nabi Muhammad. Faqala alaihi wasallam, ya Jibril, akarih tan nadhra ila wajhi, apakah engkau benci memandang kepada wajahku? Kenapa pian berpaling wahai Jibril, aku kesakitan ini kayak apa nih? Faqala, ya Habiballah, man yatiku kalbahu an anzura ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, man yatiku, siapa nang mampu, siapa yang sanggup hatinya, ayyanzura an anzura, bahwa aku memandang ila wajhika, kepada wajah engkau, sedangkan engkau dalam keadaan sakaratil maut. Kawan kesakitan, sakanya dihiga melihati aja tawakan pulang. Ya terlalu mendengarnya. Tapi ada ikam lah Ustaz melihat di Facebook kok orang kematian berjugitan di higanya. Orang ini mati nih. Kayaknya ada nyanyiannya. Gue mana kayak itu tuh lah. Adatnya ada nah kayak itu. Nah, mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah. Mudah-mudahan Ustaz doakan ikam jadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujur-bujur sahulah, niatakan menyenangkan Nabi Muhammad, niatakan menyenangkan Rasulullah, niatakan kita menyambung ulama-ulama kita nang ada di kampung kita, nang sudah uyuhan, nang sudah macam-macam. Ikam berilmu dan ikam berdiam di tempat padang ilmu. Nih, apalagi Ustaz sering menyampaikan, terutama nang kakak kita, nang Aliyah, Aliyah nang anak habis nih, ini sudah pada pengukuhan, sudah ambil kesempatan. Bujur-bujur, tinggal 2-3 bulan lagi selesai. Bujur-bujur di sini, cari berkah di akhir umur, bukan di akhir umur, di akhir di pondok, supaya bujur-bujur berkahnya sampai ke mati. Nah, karena berkah itu di ujung biasanya. Al-barakah, barakah itu di ujung. Jadi di ujung ini bujur-bujur yang sampai su'ul khatimah. Mudah-mudahan berataan jadi anak yang soleh. Selamat dunia, selamat akhirat. Nang pada pahapalan, mudah pahapalan. Nang pada pendapatan, mudah pendapatan. Nang hatinya galau, mudah-mudahan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan jadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bushra lana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.